Pada video kali ini, Nabila Channel berbagi pengetahuan tentang salah satu permainan tradisional di Indonesia, yaitu boy-boyan. Cara bermainnya sangat mudah. Pertama, pemain paling sedikit 3 orang. Semakin banyak pemain, makin tambah seru. Kedua, cari pecahan batu atau genting 10 biji kemudian disusun. Ketiga, alat melempar batu yang disusun itu usahakan memakai mainan yang lunak. Bisa dari kertas kemudian dibentuk bola. Bisa juga pakai bola kecil yang lunak biar tidak sakit waktu dilempar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Ayo